الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخالق المعبود وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الصادق المحمود بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على محجة البيضاء كتاب الله وسنة رسوله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال رسوله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإذا صلحت فقد أفلح وإن فسدت فقد خاب وخسر صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat-Nya yang telah melimpahkan nikmat yang begitu banyak dan tak terbatas kepada kita semua. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah di siang hari yang cerah ini di hari Jumat Sayyidul Ayyam kita dapat melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita sebagai muslim yaitu salat Jumat. Mudah-mudahan ini kita lakukan dengan sengaja dan semata ikhlas karena Allah. Dalam usaha yang terus kita lakukan untuk meningkatkan kadar dan kualitas takwa kita kepada-Nya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat dan kesempatan kali ini terus bisa kita lanjutkan, bahkan kita tingkatkan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada panutan kita, junjungan kita, suri teladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dapat mencontoh dan meladani beliau dalam berbagai aspek kehidupan. Karena hanya dengan mengikuti sunnah-sunnahnya lah kita berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang relatif singkat ini khatib ingin menyampaikan khutbahnya dengan topik salat adalah ibadah yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di Jumat terakhir dan hari terakhir bulan Rajab. Salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di bulan itu kita memperingati peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu dalam kesempatan yang relatif singkat ini saya tidak akan bicara tentang sejarah mukjizat yang luar biasa itu. Tapi yang akan sampaikan adalah pelajaran dan oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah untuk kita dari perjalanan Isra dan Mi'raj itu. Masyaallah muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh-oleh yang terpenting, pelajaran yang sangat berharga dari perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salat. Oleh karena itu,
Ketika kita memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj, maka waktu yang sangat tepat bagi kita untuk melakukan introspeksi diri, untuk melihat pada diri kita sejauh mana apa yang kita lakukan terhadap sholat selama ini. Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung untuk menerima perintah yang satu ini. Indalla ala syai' wa inna ma yadullu ala ahammiyati wa makanit sholati fi hayatil insan. Ini menunjukkan pentingnya dan begitu pentingnya kedudukan sholat dalam kehidupan seorang manusia, terutama seorang muslim. Masyaallah muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dari rukun Islam yang lima setelah syahadat adalah sholat. Sedangkan rukun-rukun yang lain, baik itu zakat, tentu tidak semua muslim berkewajiban untuk melaksanakannya karena dia harus memenuhi persyaratan apa yang disebut nisab dan haul. Demikian juga puasa Ramadan, ada sebagian orang yang sudah tua renta, punya penyakit kronis, mereka tidak berkewajiban untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, bahkan cukup dengan membayar fidyah. Apalah lagi ibadah haji yang jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kewajiban ini langsung dengan syaratnya, yaitu yang kita sebut dengan istitha'ah. Oleh karena itu, maka satu-satunya yang bisa dilakukan oleh setiap muslim setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat adalah solat itu sendiri. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang saya kutip dalam mukaddimah tadi memerintahkan kepada kita untuk minta tolong untuk keselamatan kita dunia dan akhirat dengan melaksanakan solat dan kesabaran. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan melalui solat dan kesabaran. Sesungguhnya solat adalah menjadi ciri orang-orang yang sabar dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Masyaallah muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya salat sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita orang-orang yang beriman bahwa perbedaan antara orang mukmin dan orang musyrik atau orang kafir adalah sholat itu sendiri, karena rukun yang lain belum tentu seorang muslim berkewajiban untuk melakukannya. Di dalam sebuah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya antara seorang dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah ketika dia meninggalkan sholat. Apalagi kalau dia meninggalkan sholat tidak merasa berdosa, tidak merasa bersalah, bahkan mengingkari kewajiban itu, otomatis dia menjadi murtad, dia menjadi kafir, na'udzubillahi min dzalik. Masyaallah muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu salat yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan, ketentraman, ketenangan dalam kehidupan dunia dan akhirat ini harus dilakukan dengan penuh kekhusyuan dan istiqamah. Di dalam surat Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ciri orang-orang yang beriman yang akan memperoleh keberuntungan dalam kehidupan dunia dan akhirat antara lain adalah mereka yang khusyuk salatnya dan istiqamah di dalam menjalankan salat lima waktu. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang mukmin yang khusyuk dalam salatnya. Itu artinya mampu mukhalafahnya ketika orang muslim melakukan salat tetapi dia tidak sadar, tidak ingat bahwa dia sedang berkomunikasi, sedang berinteraksi, sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salatnya akan tidak memiliki dampak dalam kehidupan, baik di dalam salat apalah lagi di luar salat.
Karena memang tujuan sholat itu adalah agar manusia mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fungsi, wazifa, manfaat dan fadilah. Diwajibkan sholat adalah agar kita senantiasa ingat kepada Allah. Ingat akan perintah-perintah Allah, ingat akan syariat Allah, ingat akan azab Allah bagi mereka yang mengingkari kewajiban-kewajibannya. Di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis sholata lizikri, tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita khusyuk dalam sholat, kita merasa sedang berkomunikasi, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali dalam Ihya'nya menjelaskan ada 3 kriteria untuk bisa mewujudkan khusyuk dalam salat, yang merupakan kriteria kebahagiaan, keberuntungan seorang mukmin. Apa itu? Yang pertama adalah kita sadar, kita ingat, kita memahami ucapan, bacaan-bacaan yang kita baca, maka itu akan mengantarkan kekhusyuan di dalam salat. Yang kedua, harus kita selalu ingat dan kontak kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sedang berkomunikasi, tentang bermunajat, sedang melakukan kewajiban-kewajiban yang kita laksanakan. Dan yang ketiga adalah konsentrasi pandangan mata kita ke tempat sujud. Dengan cara itu, insyaallah kekhusyuan yang merupakan persyaratan kebahagiaan seorang muslim dalam kehidupan dunia dan akhirat akan bisa terwujud. Masyaallah muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita bahwa salat yang kita lakukan akan bisa menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita bahwa amal ibadah yang pertama kali nanti akan dihisab yaumul qiyamah adalah salat itu sendiri. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya kutip dalam mukaddimah tadi, beliau bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu." Sesungguhnya yang pertama kali nanti dihisab ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadap pengadilan yang maha adil Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, yang pertama kali akan dihisab dari amal perbuatan kita adalah solatnya. Oleh karena itu kata Rasulullah, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Barang siapa yang solatnya baik, solatnya istiqamah, maka dia akan meraih keberuntungan dan kesuksesan. Dan sebaliknya, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Dan barang siapa yang rusak solatnya, berantakan solatnya, tidak istiqamah dalam solatnya, maka dia akan rugi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping ketika kita solat adalah momen kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita mengingat azanan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan juga solat akan berdampak dalam perilaku setiap muslim. Itulah solat-solat yang dilakukan dengan penuh kekhusyuan, bukan hanya berdampak ketika orang melakukannya, ketika dia hidup di dalam masyarakat, di dalam keluarga, di dalam sebuah lingkungan, pasti akan berdampak positif. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang fadilah dan keutamaan serta manfaat dan filosofi atau faedah salat, antara lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat yang dilakukan dengan penuh kekhusyuan, ketawadhuan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka momen peringatan Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita jadikan momen untuk kita berintrospeksi terhadap kewajiban yang satu ini, agar betul-betul peringatan yang kita rayakan
mempunyai dampak yang positif dalam memperbaiki salat kita, dalam memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, maka kita akan merugi di dunia dan akhirat. Nauzubillahi min zalik. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memperingatkan kepada kita semua yang salatnya hanya sekedar gerakan-gerakan tanpa disadari bahwa dia sedang berinteraksi, bahwa dia sedang bermunajat, sedang bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan jauh dari rahmat Allah. Sebagaimana dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man lam tanhahu salatu 'anil fahsyai wal munkar, lam yazdad minallahi illa bu'da." Barang siapa yang salatnya tidak bisa menjauhkan dia dari perbuatan keji dan munkar, maka dia tidak akan bertambah dari kepada Allah kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Kalau itu dalam kehidupan dunia, dan apalah lagi di akhirat nanti. Sehingga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, nasib orang-orang yang tidak peduli, orang-orang yang tidak melaksanakan kewajiban yang satu ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Masalakakum salakakum fi saqar qalu lam nakun minal musallin." Apa yang membuat Anda sekalian dimasukkan ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, "Dulu ketika kami hidup di dunia, kami tidak peduli dengan salat." Masyaral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua agar kita bisa meningkatkan kualitas salat kita, kekhusyuan kita, ketawadduan kita, dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, insyaallah kita akan menjadi orang yang baik yang memperoleh keberuntungan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bizikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi wa rahmatihi tughfarud dunub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dzawil karami wal judi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ikhwatal Islam, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan, lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebutkan asma Allah bergetarlah hati. Apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka. Kepada Tuhannya lah mereka berserah diri. Mereka yang istiqomah menegakkan salat, menginfakkan sebagian harta yang Allah berikan di jalannya, mereka itulah orang-orang mukmin yang hakiki, yang akan mendapat derajat yang tinggi di sisi Tuhan mereka, serta ampunan dan rizki yang mulia. Wa'lamu ibadallah, annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi kursi. Faqala ta'ala, "Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wardallahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wal qarabati wat tabi'in al mahliyin bi ihsanin ila yaumiddin
wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma aizzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin ولا تجعلنا تحت أقدام المنافقين الظالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين خاصة ولاة أمور المسلمين في إندونيسيا وعامة ولاة أمور المسلمين في جميع أنحاء العالم ووفقهم لما تحب وترضى من نفع العباد والبلاد خاصة بلادنا إندونيسيا وعامة بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.